Melayu. Pengajian Melayu adalah Malay Studies, ya. Kerana dia waktu itu orang Melayu masih lagi mencari-cari pengertian atau tafsiran pengajian Melayu. Dan kerana dia ni adalah orang yang pergi universiti, pernah mengajar di SOAS, Universiti London. Jadi dia banyak memberi arah kepada pengajian Melayu, khususnya di IPT. Dan juga kalau sekolah tu, di sekolah tu ialah pengajian di peringkat tingkatan 6, peringkat STP. Dan antara benda yang paling besar dia lakukan ialah dia menafsirkan Hang Tuah dan Hajibat lah. Tafsiran yang saudara dengar macam kata, Hang Tuah ni setia membabi buta, Hang Jebat ni adalah hero sebenar Melayu kerana dia berani melawan raja, itu adalah tafsiran Kasih Aman. Siapa-siapa yang pegang tafsiran macam tu, baik lagi Jebat. Jebat lawan raja daripada dia membabi buta. Itu tafsiran Kasih Aman asalnya. Ya? Dan sama ada saudara terima atau tak terima, itu satu hal lain, sebab Jebat pun kalau baca bukan senonoh sangat pun, kan? Dia pergi, dia nak buat revolusi, dia nak memberontak dan sebagainya, rosak habis satu istana waktu tu, segala perempuan dia tidur dan sebagainya. Kita pun tahu kerosakan-kerosakan yang dibuat oleh Hang Jebat, kan? Jadi dua-duanya bukan ikon sepatutnya, tapi Kasih Ahmad pada waktu itu paling tidak dia telah membuka tafsiran baru. Dulu orang tak berani persoalkan Hang Tuah ni, sampai Kasih Ahmad, Kasih Ahmad kata bukan hero. Dia bukan hero. Hero sebenarnya ialah Hang Jebat. Jadi dia yang mulakan. Dan sejak dari itu, beberapa tafsiran-tafsiran beliau dalam pengajian Melayu telah banyak digunapakai oleh sesetengah kelompok sejarawan untuk menunjukkan imbangan tentang apa yang berlaku dalam alam Melayu kita ni lah, khususnya melibatkan pemerintahan raja-raja. Ada soalan lain? Saya ambil terus lah. Kalau ada yang nak tanya, ya. Yeah. Kalau saya Hanisa daripada unit 23 Pengambasaan, tadi doktor ada menyatakan bahawa dalam sejarah semasa ini untuk mengimplement atau mengamalkan ciri-ciri integriti itu sendiri, orang yang berintegriti biasanya akan dipulaukan atau akan merasa janggal sebab orang kelilingnya dah biasa dengan akhlak-akhlak yang tak berintegriti. So macam mana nak hidup, macam mana orang yang satu tu nak survive, yang golongan minoriti tu nak survive, atau untuk motivate dia untuk terus dengan stand dia untuk dengan integriti tu, ataupun macam mana dia nak yelah, mungkin kalau dia pergi on, kalau dia ceramah apa semua dia, dan kita buat akan dengan kan, so macam mana dia nak. Apa tu modus, kalau dari nak tanya jawapan dia tu nakkan modus operandi ialah A saya kena buat apa, B saya kena buat apa, C saya kena buat apa, tak adalah. Sebab saya yang macam saya kata, sejak saya jaga penjanaan di institut dan sebagainya, nak pastikan duit berhemat pun kita berdepan dengan orang pijak pandai ni, orang universiti ni pun kita pun jadi canggung akibatnya. Jadi kita pun tak ada modus operandi A, B, C, D, E ni. Cuma satu yang saya boleh sebutkan ialah, kalau saudara daripada unit integriti, berbanggalah, berbahagialah. Sebab saudara mewarisi kerja para Nabi. Oh, besar tu. Betul kan? Nabi minoriti. Takutlah. Nabi minoriti. Umat dia, tengoklah Nabi apa, umat dia semua lawan Nabi kan. Kita nak jadi orang Arab semua kan, orang mula-mula lawan Nabi, orang Arab lah gitu kan. Jadi apa Nabi yang tak dilawan? Nabi Adam anak dia pun lawan kan. Jadi kita setiap pelajaran daripada, saya fikir para abia, ini jadi macam Ustaz Azhar itu sah, para wali Allah gitu kan. Jarang saya bercakap macam ini kan. Di MQA pun boleh cakap macam ni kan, adalah menjadi panduan atau pedoman kita lah. Jadi saya memang tak dapat jawab dari segi modus operandi apa yang kena dilakukan A, B, C, D, E. Apabila kita ni berdepan dengan orang yang tidak berintegriti ni, apa yang kita harus lakukan? Macam saya kata tadi lah,
pelajar datang bagi barang-barang, hadiah dan sebagainya, bagi kek, kita kata tak, ini tak boleh, ini bukan amalan yang baik. Tapi orang lain amalkan, dan kita dianggap macam tidak open, tak cukup mesra pelajar, kan? Orang lain pula yang dianggap sebagai dia tu mesra pelajar, sebab apa? Dia makan kek saya, kan? Dia tak makan kek saya, dia tak ni. Jadi itu jadi ukuran parameter. Padahal parameter yang lain sepatutnya ialah kita mestilah mengambil kira pedoman-pedoman yang baik lah, integriti ni. Itulah yang saya dapat katakan. Setiap kali saya berdepan dengan pemulauan ataupun kecanggungan ini, saya akan selalu macam fikir macam mana lah agaknya Nabi buat pun, ya? Sebab dia nak lawan sampai pergi berperang dan sebagainya, kan? Itu yang selalu saya fikir. Dan tak dapat jawab lah benda ni, sebab itu adalah manusia, kan? Kita akan tetap berdepan dengan satu demi satu cita bencana ni. Tengok raja pun buat, kan? Kita nak buat macam mana? Jadi kena bersikap, asalkan kita tegas lah, saya rasa akhirnya orang akan rasa macam hormat jugalah. Macam bila orang kata, ya dia tu tak boleh bermain, kalau tak ada tangan dia tu, gitu-gitu kan, mempunyai erti yang besar. Paling tidak kita rasa kita telah melakukan tugas kita kecil-kecil lah, kan? Supaya nanti jangan jadi macam raja Ajam Syahrair itu, di hujung tu nak minta kejap lah, bagi 40 hari boleh tak? Saya nak baiki keadaan, tak sempat dah. Ya. Soalan future ni, futuristik ni, kita susah juga nak jawab, kan? Ada tak datang savior, penyelamat umat akan datang, kan? Sebab dalam teks Melayu, so kita pelajaran daripada teks Melayu, kan? Ada satu raja yang akan muncul di hujung dunia, hujung zaman nanti, akhir zaman. Dia panggil Ratu Adil. Dalam khususnya teks-teks Jawa banyak cakap pasal Ratu Adil ni. Dia kata dia ni akan jadi savior, dia akan jadi penyelamat umat dan sebagainya. Kalau itulah yang saudara ingin dengar lah. Tapi saya berpendapat selagi kita terkekang dengan feudalisme, kita takkan dapat membebaskan diri kita menjadi bangsa yang besar. Bila saya katakan terkekang dengan feudalisme, bukan bermaksud saya macam bakar saudara-saudara, jom kita pergi turun buat revolusi, tak, lawan monarki, bukan. Feudalisme di sini ialah kepatuhan kepada orang atas secara membabi buta. Secara membabi buta. Kalau di universiti, jangan lawan. Ini profesor, ini VC, ini rektor. Jangan lawan. Dan orang ke atas tak peduli pun. Bila dia dapat surat tunjuk sebab, turun-turun-turun sampailah ke Abang Tahir. Abang Tahir kena balik kunci dalam longkang. Turun-turun-turun surat tunjuk sebab, kerani yang kena surat yang kena. Kan? Jadi bersikaplah, bertegaslah. Saudara mungkin akan dibenci, mungkin dia akan cari pasal, kan, nak kena tukar jabatan kena sebagainya. Tapi kalau saudara konsisten, akhirnya nanti orang atas akan lihat. Sebab ada satu cerita bendahari sebuah universiti, ya. Seorang bos universiti sebut, dia berbaharaja lela gunakan duit universiti, duit geran dan sebagainya. Bendahari itu, dia belum mendahari pun masa tu, dia baru pegawai-pegawai biasa. Dan dia ni, apa saja cadangan dia selalu dibantah oleh orang atas, sebab dia rasa macam, ah, kau ni pegawai je, kau cakap banyak. Padahal dia berintegriti. Dia siapkan satu kertas cadangan untuk simpan duit. Ada duit dapat, peruntukan kerajaan bagi universiti satu amount. Tapi dia nak simpan bahagian sedikit, dia kata untuk duit emergency. Kalau universiti ni ada kampus terbakar ke, kolej kediaman terbakar ke, asrama, fakulti meletup ke, kena, dan sebagainya, kan, untuk baiki, nak baiki bangunan ni, kena serta-merta. Jadi dia kata dia nak simpan duit, tabung emergency. Mereka tak nak terima. Dia kata ini semua ni mengarut apa semua, kan.
pegawai ni duduklah seorang-seorang jadi canggung. Ini cerita benar eh? Diceritakan kembali. Kita dalam majlis integriti, ini dah cerita majlis integriti juga diceritakan. Jadi dia pun sedih kerana bos dia tak nak dengar cakap dia. Tak apalah. 2 minggu lepas tu ada asrama terbakar. Dan asrama terbakar ni ketika student ramai, pelajar nak duduk mana? Kan? Dan jadi bercepur, dan jadi hal banyak besar. Jadi perlukan duit. Baru dia terkenal dalam isyarat, isyarat itu pegawai sekian-sekian, perempuan pegawai ni ada cadangkan gitu. Kita minta balik kertas cadangan dia. Dia pun telefon, puan sekian-sekian, Sami nak dapatkan kertas cadangan itu yang hari tu puan bentangkan dan sebagainya, kerana puan tahu kan ada asrama terbakar di kampus sekian-sekian. Puan tu jawab apa? Saya dah buang tong sampah. Ya macam tu je. Lepas tu yang tanya tu pun satu mok juga. Dalam komputer tak ada ke? Saya dah delete. Jawapan dia macam tu. 3 tahun kemudian, pegawai ini menjadi bendahari universiti tersebut. Orang buat macam-macam kat dia ni. Daripada tempoh itu, sebab dia ni berintegriti, orang buat macam-macam. Dia sekarang ni sampai, dia orang terpaksa. Sebab universiti tak ada duit kan? Universiti tak ada duit. Bos yang paling besar sekali kena cari seorang pegawai yang paling kedekut sekali. Orang pun kata, yang paling kedekut dia. Orang kata, dia ni paling kedekut, dia ni yang paling integriti apa semua, naiklah dia. Rezeki Tuhan dah sekat macam mana. Dia naik, dia jadi bendahari, perempuan ni, pegawai perempuan ni. Lepas tu, sekali VC semua kena dengar cakap dia. VC sebut lah, kena dengar cakap dia ni. Bos itu. Dia kadang-kadang dalam masyarakat, dia tak pandang ke bos tu. Cakap macam ni. Pandang tingkap. Orang biasa dia pandang tingkap. Kau nak dengar ke tak dengar cakap aku? Sampai ke tahap tu. Jadi akhirnya saya fikir, integriti akan tetap menang. Nabi akan tetap menang. Oh, Nabi ke? Macam tu. Kita akan tetap menang lah. Saya percaya macam tu. Tapi kena konsisten lah. Payahlah sikit. Tapi cerita-cerita kejayaan bukan tak ada. Ada. Dan saya dah lihat dan tengok sendiri. Dan saya dengar sendiri. Dan saya percaya itu boleh dilakukan. Ada lagi? Menjawab soalan ke tak menjawab soalan? Kau. Kalau tiada, saya serahkan kembali kepada orang Melaka. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Faizal Musa. Majlis dengan ini menjemput Cik Muhammad Azli bin Ahmad untuk memberi cedera mata kepada cedera hati lain. Cedera hati kepada Dr. Faizal Musa, dipersilakan. Menambil gambar, dipersilakan Dr. Faizal untuk menerima cendera hati daripada MQA. Terima kasih. Alright, sebelum saya menutup majlis kita pada pagi ini, saya ingin memetik kata-kata hikmah daripada Dr. Faizal Musa sendiri, iaitu saya rasa mungkin you all pun dah baca. Usah ajari aku bagaimana menjadi Muslim, kau tak semua tahu dan aku tak selalu jahil. Alright, okay, maka tamatlah sudah majlis kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada tuan-puan yang hadir, dan bolehlah jemput jamu selera di luar dewan. Terima kasih.